Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Baru saja penumpang yang ditunggu sudah tiba. Ini saatnya bis ALS Nopin 378 untuk berjuang menaklukkan lintasan Jawa Sumatera menuju Kota Medan. Ini truknya gagah banget. Mantap, Pak. Mari, Pak. Ketua ada di sini. Ibu mau kemana? Asli Medan. Di sini? Liburan. Berdua aja ibu. Oh, berempat. Ya. Di sini tinggalnya di mana? Di Desa Bude, Gamping. Bude. Bude. Ya. Ambar Ketawang. Ambar Ketawang. Kalau Medannya di mana ibu? Tinggi-tinggi ya. Tetanggaan ya tulang ya. 23, 24, 31, 32 dijual kantor Mas Koko. Kemarin di Jogja berkunjung kemana aja ibu? Ke Payakumbuh Pak Jari. Tiga orang. Berapa? Oh, Pinus Becici. Siap. Yang berkesan. Paling berkesan. Ya, ya. Dulu ya. Candi Prambanan ya ibu ya. Tapi jalannya agak jauh, lumayan jauh. Masuknya per orang 50.000. Ya. Tapi kan apa ya itu ya, cagar budaya. Ngomong isi. Nggak ngomong kamu ngomong isi aja nggak. Ke pantai Gunung Kidul bagus-bagus nggak yuk? Kosong nggak masalah juga, nggak pengen marah. Yang penting bagus juga ya. Di Jogja? Bagus ya di Jogja semuanya ya. Oh gitu ya ibu ya. Jadi masyarakatnya sopan-sopan gitu ya. Untuk makan gimana di sini, mahal atau enggak? Murah. Murah sekali ya kalau makan di sini ya. Oke, ini yang kunjungan yang kali keberapa? Kalau abang udah keempat. Ya. Kalau kami masih pertama. Berarti ada keinginan lagi untuk main ke Jogja nanti? Insya Allah ada. Oke. Baiklah ibu, semoga lancar selamat sampai tujuan. Dan semoga murah rezeki biar bisa berkunjung kembali ke kota Yogyakarta. Oke. Kalau alasan milih naik ALS? Langsung ya, nggak pindah mobil ya? Nyaman ya, unitnya juga nyaman ya ibu ya. Oke. Kemarin naik ALS Nopin berapa dari Medan? Nopin 122. Oh berarti dioper di. Udah turun di mana? Ujung Murta di. Udah di Pak Bendot.
langsung Jogja. 1-2-2. 221. Oh. 221 ini baru tiba. Ibu ini kembar? Enggak, ini kakaknya. Oh. Kemarin bareng 22 sada tulang, sekarang bareng tulang ini pulang ke Medan. Ini 221 baru tiba ini hari ini ke sini dari Medan. Apa? Bukan 22 sada. Apa? Tutuan. Oh, iya ya tutuan. Kalau 220? Tutu zero. Tutu zero. Ya Bu, terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama. Wah, ini rombongannya mana ini? Ini abang itu abang pakai topi pakai kacamata ya. Oh iya, paling ganteng sekabin bis ALS. Bapak tujuan mana Bapak? Medan juga. Di mana Bapak Medan tinggal? Di Padang Bulan. Padang Bulan. Baik Pak. Iya. Semoga lancar, selamat Pak. Iya. Abang kemana ini Bang? Medan. Oke. Okay. Satu rombongan? Iya. Oh. Medannya di mana Ibu nanti? Medannya di Aceh. Oh, ke Aceh tuh ini. Wah. Aceh Singkil ya. Tapi yang asli Jawa? Jawa kabeh. Oh, wong Jawa kabeh. Wong Jawa kabeh merantau dulu awalnya? Trans. Oh, Trans dulu ya, Bu ya. Di sini tinggalnya di mana, Ibu? Magelang. Oh, Magelang. Iya, iya. Baik Ibu, terima kasih. Semoga lancar, selamat sampai tujuan. Mana nih Mbak? Oh tadi ya? Yang diantar tadi ya? Iya. Hmm, ini poraan Ibu tadi. Medannya di? Di Kota Pinang. Kota Pinang. Oke, semoga lancar, selamat sampai tujuan. Eh, Bapak kemana ini? Mana? Lubuk Linggau. Satu rombongan? Rombongan? Berdua aja. Iya. Baik Pak, semoga lancar, selamat ya Pak ya. Sampai tujuan. Amin. Gimana Ibu? Mau dinaikin seperti itu? Oh, ini ditarik ke sana dulu, ke depan dulu biar tarik ke depan. Tarik ke depan. Nah, terus naik ke depan langsung geser. Tarik ke depan terus geser ke sini. Nah, kuat. Ayo. Nah. Tarik ke depan. Nah, ibaratnya bahasa Jawa nih dibetot dhisik. Nah. Ya ketua ya. Kalau dibetot itu kalau mudik bas. Oh iya. Betot. Tapi alat musik paling enak ada itu Pak. Apa ketua? Yulan, gesek-gesek. Wah, digesek-gesek enak ya ketua ya. Pas dibetot kakin. Tapi ada juga Pak ketua. Wah. Mulut ketemu mulut, ya. Jari mencari lubang. Ya. Kalau sudah ketemu, agak merem-merem gitu. Itu namanya tukang kendang itu. Tukang nyuling, nah, itu kan mulut ya. Seruling sama lubang, sudah dapat lubang merem-merem. Nah. Nyari lubang dulu, nah, ya. Tangannya. Suling, gitu. Ya, tukang suling. Ya kita sampai di Mabes. Yang mau bungkus nasi atau apa, silahkan. Ada waktu 10 menit, 15 menit. Silahkan, mau bungkus nasi atau apa bisa di sini, di warung Padang sebelah. Waktu 15 menit untuk kontrol penumpang dan cincu berolahraga sebentar. Tangannya gimana? Semongko. Oke ya teman-teman ya, demikian untuk video siang hari ini. Perjalanan dari loket ke pool ya. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan subscribe. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas.
Pak Yanto. Iya. Pak Yanto.